Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Almar Channel. Ya, kawan-kawan, kita unboxing lagi nih. Kita kedatangan paket lagi dari JNE. Paket dari belanja dari Shopee. Ini sebuah kamera Pro ya. Ya, kamera Pro, kita coba lihat isinya bagaimana. Packingnya bagus. Ini dia kamera ini. Harganya murah, nggak sampai 200-an. Jadi pakai bubble box. Nah, ini dia Shopee. Untuk teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe video kami, di share, dan bila ada masukan, mohon masukan, karena kami masih pemula dalam hal unboxing. Jadi tolong dicantumkan di kolom komentar kalau ada masukan dari teman-teman. Dan kalau yang mau link pembelian juga bisa kami cantumkan nanti. Kalau teman-teman mau, silakan minta di komentar. Ini dia. Wah, berisi. Packingnya bagus ya. Bubble box. Ini pakai bubble box ini supaya aman. Nah, ini dia. Jelas bubble boxnya. Oke. Ini dia isinya. Nah, ini dia, coba kita lihat. Hebat. Wow, ini dia. Ini kameranya ya. Ini Bcam X1 Sport ya. Full HD TV, itu bisa water resistant 30 meter. Kita buka. Oke. Yeah. Wow. Paket lengkap ini. Ini dia kameranya dengan charger dan stand cam, charger, box. Kemudian ini apa ini? Goes under armor ini, armor case. Ada perlengkapan lainnya. Standar. Ini kabel USB itu apa? Armor itu? Case. Armor case ya, ada armor case juga dan lain-lain. Nah, ini dia paketnya. Kawan-kawan, coba kita lihat. Nah, ini dia kameranya. Ini udah HD ya. 1080p. Wow, keren. Ini harganya murah. Spesifikasi. Nanti kita akan juga buat video review ya. Nah, nanti saya akan coba tes dulu kameranya. Setelah itu nanti kita buat review. Ini spesifikasi, yaitu ini warna hitam ya. Ini warna hitam. Ini kamera 12 megapiksel CMOS sensor ya. Video full HD, bisa resolusi full HD. Resolusi video ini dia speknya. Slot for micro SD singkat sampai 32 GB. Oh, lumayan besar. Connection USB 2.0 dan begitu. Baterainya 900 mAh. Masih belum dibuka. Ya, oke, dibaca aja, nanti bisa di pause kalau mau dibaca ya. Oke, demikian. Ini dia teman kantor. Ini teman kantor ini. Ini enggak bisa kita unboxing ya. Oke, demikian dulu untuk video unboxing hari ini. Nantikan aja video reviewnya, akan kita buat nanti. Jadi jangan lupa dicentang tanda lonceng ya, supaya nanti tahu kalau kita sudah buat video reviewnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau ada masukan, tolong dicantumkan di kolom komentar. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.